Dia ni jelas tak bagus lah. Channel pendek depan mantu. Omongan tadi mertua, netek anak depan mertua. Kalau mertua nak tak bergerak, ngawas terus dah. Kalau tidak diceplos ke mulut ni masih mak dia tulang. Adun yang uangnya bu, bangsa galak nyusui anak keliling kampung di amboknya. Adun yang dituman ke budak tu. Adun anda nak ngoling ni netek budak ada. Ada yang bangsa galak nulang yang nak terdingin-dingin kecap ke nasi. Keliling ngejari budak main di komplek. Nak ada uang-uang ni. Ada budak tu dia duduk, makan duduk. Tak boleh tegak, duduk. Mantap-mantap. Ada. Jadi balik-balik didikan kita tu lah. Ada uang union, aso. Netek yang nak pinggir jalan. Betuknya lah piaruannya tu. Berhenti kalau tukang beca tu. Ngapu mang stop katik tarian. Katik tarian cuma ada awasan. Nanti agak dan masih itu pulak mamang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasulah ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin ya gul faslun. Wa tabtulu salatu bil kalam walau bi harfin mubhimin illa inna siya wa qal bil af'alil kasir al mutawaliyat kasalasi harakat bil harakatil mufridah wa bi ziyadati ruknin fi'aliyin wa bil harakatil wahidati lil alb lil alb wa bil akli wa syarbi illa inna siya wa qalla wa bi niyati qat'is salah wa bi ta'liqin qat'aiha wa bi taraddudi fih bi ayyam dhiya ruknun ma'as syakki fi niyati taharrumi aw yatula zaman syak. Adapun pembatal salat yang pertama al kalam, berbicara, walau bi harfin mufhimin ila inna siya waqal. Lagi solat dia berbicara walaupun hanya satu huruf tapi dipahami kecuali lupa dan diucapkan sedikit. Apalah kalimat yang satu huruf tapi pacak dipahami. Kalau niatnya itu, kalau niatnya ngomong atau ngunjuk tahu, maka batallah solatnya. Jadi nak benar-benar tak ada boleh melakukan sesuatu yang akan mengeluarkan kalimat yang kira-kira bakal ngusak solat. Kecuali dia terlupa atau dia tak sengaja. Yang galak terlaju ni apa? Bersin. Lagi solat. Terlaju. Alhamdulillah. Kawan jawab waras. Kalau terlaju, terlaju. Cuman kalau giliran bersin atau nak angop, alak sambil angop. Bacuannya jangan diterus ke, tambah lagi bacuannya rukun. Ya, ya, boleh. Stop ke dulu. Kita ni nak melok ke nirama ngop tadi. Ya sudah, ngop lah dulu, tutup mulut. Jangan. Agak bacuannya jadi tak ada benar. Tutup. Lah ngop tutup. Kalau lagi ngop, sunat nutupnya jangan dengan yang putih. Tangan kiri tapi pakai yang hitam. Kan ini. Nyangat. Ya. Cagung nyakit an ini. Tisu tu bawa. Hah? Tisu tu bawa. Ini takok an ini. Ya.
Mana kedua? Wabil af'alil kasiratil mutawalliyat. Kasala si harakat. Berbuat banyak yang berturut-turut seperti tiga kali gerakan. Kita ni galak gatel. Jadi yang dianya bergerak batal itu ibu bapa, kalau dianya anggota besar. Kalau dianya bergeraknya itu anggota besar, batal. Kalau yang menggeraknya itu yang tidak dikategorikan anggota kecil, walaupun berkali-kali geraknya tidak batal. Tapi pacak dimasukkan hukumnya main-main. Ada orang ni matanya kita berhenti mak kemian. Itu tak batal lah lah. Kemian. Banyak makan kelapa. Bingin mana boleh lah kecil banyak makan kelapa. Kau kemian kaki kau. Akutlah makan kelapa banyak. Kemian. Tahu mak mana kemian tu? Tapi tu boleh tahu kemian tu mana. Yang galak bu begaut. Begaut itu kalau yang bergeraknya jeriji ini dianggap masih anggota kecil. Tapi kalau dia nyetapak tangan itu anggota besar. Maka kalau kita gatel tapak tangan tempek ke dokin. Nah, jeriji me gerakkan. Kalau dia waktu dia begaut satu, dua, tiga, batal. Ini dianggap anggota besar. Tapi kalau ditepak ke dokin, nah, jadi yang besarnya ini mantep. Jadi apa jiji siko? Nah, ini kalau sekali gerak. Tapi kalau dia banyak gerak, ini sekali tiga. Yang hebat lagi sambil sholat sambil ngasih ke lubang hidung. Ya, nah, ada juga. Ibu perhati ke biang sholat? Ibu rasa sholat, perhati ke biang sholat? Ya? Nah, jadi, misal, ini pula, hitung dua ini. Kalau dianya bertubi-tubi. Kalau sudah sini, sini pula dua ini. Tapi kalau di sini tuk-tuk di sinilah, dihitung satu. Asal tapak tangannya mantap. Tapak tangannya ditempelkan. Nah, jadi bergeraknya jiji-jiji be. Dia tak ada melok. Kalau dia ni melok, satu, dua, tiga, batal. Ada orang galak mainkan jari kaki. Nyit-nyit. Main-main jari kaki. Itu makro. Termasuk menggoyangkan tunjuk waktu tahiyat. Makro. Jadi tak batal. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain, ngoyang ketunjuk ni hukumnya sunat. Ibu dengar tak aku ngomong? Ya, tak sedih ewang ni. Jadi tugas ibu siang ini untuk dengar weh. Tidak mengulas. Ya, tu. Sini. Jadi kalau dia nyob yang batak. Aduh lagi. Lagi solat main ke gigi palsu. Aduh. Ketak-ketok. Dio. Apa ni ngak rupa lobo. Itu tidak ada anggota batal. Cuma takut meninggal. Waktu tertegok gigi lah. Jadi banyak. Banyak bergaul. Banyak awasan. Cem-cem. Jadi. Ada yang. Ada ni yang uangnya. Ada. Nah. Tapi kalau dia yang solat galak macam mau merhabah tu batal. Nah, ada ni yang galak bergerak batal itu. Iya, mahaba. Batal. Mundur maju. Mak kayu unjal di tumbuh banyung. Aku tu demen lah ciamangan betino galak di rewang nah kami jadi. Kita omong union galaknya. Kena ke tu dengar bae. Ini dak union, aduh union mumpaga kami tu. Galaknya mak itu dia tu panjang singanya. Diulas lagi omongan tu. Itulah lemaknya pagak betina tu. Banyak bukaan. Kalau orang lanang negok be, yo. Dan katik bukaan. Ya, yeah? Nah jadi apa bergerak yang batal itu bergerak anggota besar.
Di kalau dia yang macam dia yang langka, misalnya yang langka sat, ada yang ngato kan sekali langka tu satu maju kaki kiri itu ditung jadi dua atau sebaliknya. Ada lagi ngato kan tak mungkin kaki tu nampak sebelah sebelahnya tak lekang-kang. Yeah? Nah, jadi sebaiknya maka itu kata ulama jangan dikategorikan sebagai dia tu melangka, digeser ke baik kaki kalau dia nak maju, tak usah diangkat, digeser ke baik. Wabil harakatil mufridhah. Yang ketiga, satu kali bergerak tapi terlalu keras. Sekali dia bergerak cuman geraknya gerak besar, itulah melangkah jauh. Melangkahnya melangkah jauh. Tapi kalau dia langkahnya langkah kecil dah apa-apa. Yang pernah ada kejadian ini, ada makmum di baris yang ketiga, imam batal. Dia nyenti imam dari baris ketiga ngancam ke imam. Sebenarnya kalau imam batal itu yang punya tugas ngenti ke yang di belakang imam. Apa gawi nak sub ketiga tu kalau banyak langkai wong. Ah minta katakan hebat. Men keterlaluan, keliwanan hebatnya tu. Kalau imam batal ya cara imam batal bae ngenti imam batal itu kalau kita dalam posisi tegak. Jadi kalau kita posisinya posisi tegak, imam batal kita baru maju. Maju juga dikit bae dak tu harus negak di tempat imam. Maka itu tempat imam dengan makmum tu tidak ada boleh tidak sama. Kadang imam gak tinggi dikit dinjo itiplek atau dinjo yambal sehingga imam lebih tinggi dari makmum, makro hukumnya. Tidak boleh, mesti nak sama makmum dengan imam tu. Jadi kalau imam batal makmum lemak ngenten kenyo. Tapi kalau dia nyo lebih tinggi makmum dengan imam, lagi nak ngelangkah makmum. Banyak masjid-masjid kadang gak dilebih kenyo 10 cm batu imam. Tak boleh itu makro hukumnya. Ya, yeah? Jadi nak rata. Ketika dia nyo ngenti imam, dia nyo nyayar we jalannya, tak ada pula nak ngangkat hikilnya. Itu. Sudah tu yang di belakang, sudah tu namanya jemaat yang dihitung tu tungkak. At-tumitu. Tungkak. At-tumit. Tumit-tumit. Kalau tumitnya sama, itu sejemaah. Tapi kalau tumit imam itu lebih maju dikit dari makmum, walaupun dia satu baris. Kadang-kadang sebarisan sama, cuman tumit imam lebih maju dikit, nah itulah yang jadi imam. Jadi ketika imam batal, kita tidak harus nak nodoi tempat imam. Cukup maju sedikit tumit kita dari makmum lain, itu sudah imam. Tidak harus nak nunggu tempat imam tu ni, pakai nak ngejok mik pula. Tajuklah, aku nak nerus. Sudah tu kali imam batal, ngenti imam tu tempat yang tegak. Jangan posisi sujud imam batal kita ngenti lagi sujud tu lah. Lagi mak buayo. Giliran Allahu Akbar dikuat ke bae. Allahu Akbar. Cuman niat kita sedang ngenti imam. Allahu Akbar. Tomak nina maju dikit sudah imam lah itu. Teruskan bacaan imam. Ya. Ini dah mentang-mentang ngenti imam laju sujud, sujud. Lagi rokok imam batal rokok itulah dia maju. Nyodok. Lagi rokok maju lah. Ngejo ke. Lagi rokok sambil maju. Saro. Lagi tegak tu lah. Wah. Ipul. Boleh? Ya? Yeah? Ipul yang nyambung. Wabiziyah datiruk nin pe'liyin. Menambah rukun perbuatan. Lah cukup. Jumlah rekaat ditambahi pula serekaat. Lalu sengaja batal solatnya. Solat maghrib 3 buatnya 4. Isak 4 buatnya 5. Nak gancang masuk surga. Lupa tambah mak tak masuk. Kalau dia lupa lain cerita. Wabil harakatil wahidah lil'ab. Satu kali bergerak karena bermain-main. Tak boleh. Sengaja satu kali bergerak tapi tujuannya main-main, maka batal solatnya. Dalam solat itu cuma boleh bergerak pada tempat-tempat yang tidak merusak ibadat.
Kalau dia berbuat sesuatu yang merusak ibadat walaupun sedikit, sengaja batal hukumnya. Kalau di Mekah tu macam-macam, ada yang benda kejam, ada yang angkat HP, HP-nya hidup, angkat dulu, ambil mati ke, balik lagi. Ya pelajaran mereka tak ada batal, pelajaran kita batal. Bolehlah juga bapak ibu, kalau kita jadi imam, Astaghfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP, matikanlah dulu HP-nya. Akhir-akhir ini tadi, di Mekah, di Madinah, yang seringnya di Madinah, yang seringnya di Madinah, Syekh, apa itu namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh, nah yang tua ini, siapa itu Pol? Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Dia ni terakhir-terakhir ni kalau habis solat ngomong, uji dia, aku belum pernah dengar yang mengganggu di dalam masjid Madinah ni kecuali suara HP. Wong ni kan solat di belakang imam di Madinah tu, lupa matikan HP. Lagi dia ni lagi imam, HP tu hidup, kan terganggu dia. Pernah juga Sudes waktu di Mekah khutbah Jumat, ngomong dia, kendaknya di masjid tu matikanlah dulu suara apa rintron. Rintun apa? Rintun, suara HP tu mengganggu. Untuk kan nak tenang bu, baca Quran tu. Kita kalau sudah dibingungkan, Al-Quran itu salah bayi ujungnya kerok. In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum jami'ul ladaina muhdarun falyawmalah. Subhanallah. Pernah kejadian di sebelah sela. Sebelah sela pernah kejadian, ada memimpin Yasin. Mustinya Khomidun, bacanya jami'ul ladaina muhdarun, undangan selama maghrib. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Mustinya dia jami'ul ladaina muhdarun. Berapa lembar kita dilewat ni? Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'. Terus sampai habis. Di antara wong keluarga wong sedekah ini ada yang agak ngerti. Nanyalah dengan wak tu. Mak cik numpang nanya. Nanya apa? Yasin tadi ngapa mencolot? Tadi tu Yasin tu ngapa mencolot? Nyawab, itu Yasin maghrib. La ilaha illallah. Nanda ni salah ke? Itu Yasin maghrib singkat. Astagfirullahaladzim. Yang pajak disingkat tu tahlil. Biasa 33 macam 10. Biasa 100 macam 5 bu. Min Yasin ni. Yasin maghrib. Yasin maghrib. Aduh, Yasin maghrib. Yasin isyak. Ah, ya Allah. Kadang-kadang penyakit kita ni nandak dikatakan salah tu nah. Penyakit itu nandak dikatakan salah. Ngaji salah, nanda bacaan salah, nanda waktu di rumah aja manci, aku ni maca doa berzanji, waufil linasiji tulisannya tu, waufil linasiji hadhil burudil mahabbaratil maulidiyah sayyidina ja'farim man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama, waufil linasiji. Yang aku ni macam waufil lana siji. Waufil lana siji hadihil burujil mahabbaratil maulidiyah. Habis macam jika sazili. Sini Bik. Kau tadi macam doa tadi. Apa dia? Waufil apa? Waufil lana siji. Biji mata kau mana? Ngapa bu ya? Kau jengok. Waufil lina siji. Ampunkanlah bagi yang nyusun ini. Kalau waufil lana siji, apa dia kau baca? Nah, iya memang salah. Yang ngejuk tahun ini memang wong ahlinya. Alhamdulillah. Saya ni bapak ibu paling galak berbacaan depan wong pinter. Pacak meneri. Kita ni kapan bacaan depan wong ngerti, laju takut.
Jadi kapan nak benarnya? Bertemu lagi kan kisah Zili Musofa, wong buka showroom mobil. Maco apa merhaba maulud. Ya benar aku ni. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina. Habis itu marah. Uji ibu ya, kan ni mana nak macam ya tawab tub, ya tawab tub. Cikgu bu ya, ya tawab tadi, ya tawab tub, ya tawab tub. Ya tawab tub alaina. Uji ibu ya tadi. Udah wong sepi, apa uji ibu ya? Aku tu kau tu maco bener. Wong yang sebelah kau duduk tu tetawab tawab tetawab tawab. Aku nak negau dia, jibu ya aku tak kenal. Aku tak kenal budak siapa itu. Biarlah aku negau kau be. Kau tu anakku. Tak mungkin kau nak. Iyo jibu ya aku desau. Aku macam tawab tu. Ya kata ketawab tu bukan kau wong itu. Jadi aku marahi kau tu biar dia tenang. Oh. Ya karena kita budak. Ditegur kan tak tahu marah, tapi kita tu nak marah karena benar. Rupa dia tu nak nyalai wong sikok itu. Sama dengan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ngambil wudu. Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ngambil wudu, nyingok wong ngambil wudu. Wong ngambil wudu ini ukurannya kurang nyuci tangan. Kata Sayyidina Hasan, "Dek, kau ngambil wudu. Ngambil wudu jangan disampai ke sekut. Separuh bae. Jangan sampai ke jangan kena. Model wong itulah nyuci." Turut inya ditegur, "Dek, salah ini. Nyuci godok tangan ni sampai ke sekut. Ini kurang. Mamang itu noleh." "Ah, nyinggung." Iya, terasa. Nyinggung, tanya, "Kamu ni siapa? Ngapo model ini nyuci tak?" "Iya, yai kami ngajari sampai ke sekut." "Siapa yai kamu?" "Muhammad bin Abdullah." "No. Sina Hasan Husain rupanya." Nah, tu jadi caranya tu macam itu. Zaman-zaman sekarang ini uang benar, uang salah dibenari. Nanda katoklah cerewet lah. Cak takoan lah, cak kebatan lah. Padahal kita ni kan perlu berdakwah. Dakwah tu tidak harus jadi ustazah, tidak harus jadi kiai. Selagi kita ada kepacaan, kita nyuk tahu dengan wong. Ya, yeah? Nah, man wong ni ah takokan kau ni. Cak pakeman. Bau dua lapis make jilbab, lah takokan anunya lah ke jilbab. Bau dua lapis make jilbab. Bau dua tahun kau tu berjilbab, lah nak jadi ustazah. Oh. Yang laki tadi di rumah make celana pendek, kulu kili nyuci mobil celana pendek uji bini. Payu kak, maki sewet, apa cano panjang, doso. Hai, kamu juga ngawas ya. Bahasa ai itu berarti nyampai hukum. Tak lemak kak, diawasi wong, diagawat lemak. Tambah lagi depan mantu. Mertua cano pendek, kan tak ada akhlak tak bagus. Bukannya mak, dia yang jelas tak bagus lah. Cano pendek depan mantu. Omongan tadi mertua netek anak depan mertua, kalau mertua nak bergerak ngawas terus dah. Kalau tidak diceplos ke mulut ni masih mak dia tulang. Adunian uangnya bu, bangsa galak nyusui anak keliling kampung diambok ini. Adunian dituman ke budak. Ada nanda nak ngoling ni netek budak ada. Ada yang bangsa galak nulang anak terdingin kecap ke nasi. Keliling ngejari budak mainan di komplek. Nak ada uang-uang union. Ada budak tu dia duduk, makan duduk. Tak boleh tegak, duduk. Mantap-mantap. Ada. Jadi balik-balik didikan kita tu lah. Ada uang union, aso. Netek ya anak pinggir jalan. Betuknya lah piaruannya tu. Berhenti kalau tukang beca tu. Ngapu mang stop katik tarian. Katik tarian cuma ada awasan. Mati agak dan masih hidup pulak mamang itu. Nyanggari. Sampai mana tadi lupa aku ni. Ha, wabil akli wa syurbi illa innasya. Wa qalla. Ha, makan atau minum
kecuali makan minum yang sedikit tapi sifatnya enggak sengaja. Bahasa Palembang enggak sepira. Jadi kalau misal kita habis maghrib ada undangan, tahu-tahu balik undangan tadi tidak ada batal wudhu. Tidak batal wudhu. Kalau kita makan minum tidak batal wudhu. Cuman kalau kita makan atau minum yang ada rasa itu sunat kumuh-kumuh. Kita misal minum banyu teh, minum banyu sirup, sirup, kopi, kan ada rasa. Nah kalau dia nyetuh rasanya itu masih ada zatnya batal bu. Masih pacak dikecap. Batal itu. Bekecap, zatnya masih batal. Nah, jadi biar dia nyetuh hilang rasanya, wudhu dah usah ambil wudhu lagi. Kumu-kumu baik sunat. Ngesih ke rasa tadi. Lagi decap-decap mayang. Ya? Yeah? Nah. Kecuali kalau kita ada wudhu melakukan yang makruh. Walau tidak batal wudhu, hukumnya sunat di sunat wudhu lagi. Misal habis salat maghrib makan malam, termakan jering, termakan apa? Oh ni ahlinya galol. Poya. Ya, yeah? Nah. Pokoknya makan-makan yang makruh itu disunnah ke ngembek wudu lagi. Kalau dia tidak makan yang makruh, wudu tidak batal, cukup berkumuh-kumuh kalau khawatir. Walhasil lupa kumuh-kumuh tadi ada bekas nasi siko atau bekas dagingnya tadi makan gendang tadi leket selo gigi selo tahu ah ini daging ini iya kena udah iya kena saya tahu nak dibuang 12.5 ay tegok be batal biarpun dikit batal walaupun selo ba tapi kalau tidak sepiro tidak batal. Jadi kalau sedikit sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Kalau banyak lupa itu berarti ada kelainan dia salat. Ini dikit yang dihukumkan ini dikit. Kalau banyak tu tak mungkin lah. Kan pempek pakai nyecel cukur pula lupa ah. Cucak. Kadang galak tu makan kuih lumpang kelaponyo. Jadi walhasil yang dikit kecil yang galak ada di selo-selo gigi itu yang galak tertegak. Kalau sengaja batal. Illa inna siya wa qala, kecuali kalau dia nyelu. Wa biniyati qat'is shalah. Yang ketujuh, niat memutuskan salat. Ai batal weh salat. Nah itu batal. Urung misal urung batal. Wa bi ta'liqi qat'iha. Kemudian ragu-ragu menggantungkan niat untuk memutuskan salat dengan sesuatu, misalan ai dah ni jadi tak datang eh maghrib ni. Gak aku solat dan ni datang, dah solat belokin. Gak kalau dia datang aku batal ke? Ha. Usolli fardhu isya. Allahu akbar. Rakaat keempat tinggal tahiyat. Assalamualaikum. Di hati sana. Nah, datang dia. Batal, otomatis batal. Karena dia tadi ngomong aku nak solat dokin. Kalau dia datang, nah, datang dia. Batal, tapi ada ni janji nak datang. Dah solat bedokin lah. Kendak dia lah. Paling gek dia nunggu. Nah, tidak batal. Karena dia tadi tak katik keinginan untuk membatalkan solat. Sama dengan nyeri bini. Ya, yeah? Sama dengan wong bercerian. Kalau kau metu sehari ni jadi di bawah pukul 3, jatuh tolak 1 aku kepada kau. Dia pergi jam 4, tidak kena. Bawa jam 3. Dia pergi jam 4, tidak kena. Jadi ada takluknya. Kalau kau jadi pergi sehari ini, kau keciri. Berarti jam besok dia pergi, tidak kena. Jadi artinya jangan dilanggar omongan itu. Ya? Yeah? Kalau kau pergi lewat lawang depan ini,
Kau jatuh tolak. Dia lewat genteng. Tidak kena. Ya. Jadi sikok lagi misal dia ngomong macam ni. Aku nak solat ke masjid. Tapi kalau imamnya si anu, aku tak galak. Kalau imamnya si anu, aku tak galak. Meloklah dia solat. Sayup-sayup suara ni. Tak cirin dia. Kelak solat. Siapa imam tadi? Si anu. Dia. Iya. Maka wajib ulang solatnya. Karena dia tadi, aku galak solat. Kalau tidak dia imamnya. Menentukan sesuatu tidak boleh. Ya. Yeah. Ada bu, ada modelnya tu, model wong-wong macam itu tu, sangkan dikupas dalam hukum tu ada yang ngelakukannya macam itu. Yang cerita tadi juga macam itulah. Ya, yeah. Cuman di kalau cerita itu dibedakan nian bahasanya. Ada kaget kau, nah, kaget kau kaget tapi kaget belum, kaget kau kaget. Belum jatuh kaget. Kalau kalimatnya cerik, ya jadi jatuh cerik. Macam itu. Kau kaget, kau. Almainilah kau, kau. Kaget, kaget. Wabi taraddudi fihi. Basonya ni, mana baso Palembangnya? Melang-melang. Ragu-ragu. Olo-olo kan. Nak mu, ay, batal tidak. Batal tidak dihukumkan batal. Wabi'an yamdiya ruknun ma'asyaki fi niyati taharrumi. Ragu-ragu untuk bimbang tentang niat pada takbiratul ihram. Sementara dia sudah melakukan satu rukun lain atau belum melakukan maghrib apa isya niat aku tadi. Maghrib apa isya, maka dihukumkan batal. Jadi nak harus ya yakin au yatula zaman syak atau danyo keragu-raguannya itu terlalulah terlalu maghrib apa isak tadi asalnya maghrib tadi sambil bacaan sambil ragu maka dibatalkan solatnya. Jadi kesimpulannya solat itu harus posisi dalam keadaan yakin ber yakin benar. Tidak boleh ada syak-syak ragu. Kalau dia ragu terus, itulah galak dipasuk oleh belis tadi. Jadi harus ibadat itu dengan keyakinan. Harus yakin itu dalam arti kata belajar. Kalau memang buyan nak ngecek-ecek benar, dah salah pula. Harus, yang penting kita sudah belajar, kita sudah memahaminya, sudah tahu pelajarannya, nah, tinggal meraktekannya. Fasrul wa syurita ma'ama marra dikabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala bi anda Allah subhanahu ayaksida biha wajha Allah ta'ala wahda wa ayyakuna ma'kuluhu wal malbusuhu wa musallahu halalan wa ayyahdura qalbuhu fiha balaysa lahu min salatihi illa ma'aqala minha wa alla yu'jiba biha. Agar solat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Di samping itu solat harus ditujukan hanya kepada Allah yang Maha Esa wahdahu wa ayyakuna ma'kuluhu, ndaklah danya memperhatikan apa yang menjadi makanannya dan pakaiannya. Man ishtara sauban bi asyrati darahim fihi dirhamun haramun la yuqbalullah salatuhu madama alaih. Siapa yang beli satu baju, selembar baju dengan harga 10 dirham, di dalamnya kata Nabi ada satu dirham dari duit yang haram, dibawanya solat, maka solatnya dah Allah terima. Itu pakaian. Wa akaluhu, makanannya. Taruhlah bu eh. Oh, kacamata aku ni solat pakai kacamata. Ucul ke? Lepas ke kacamata ni? Ha. Hati yang haram hilang.
Oh haram, kopcah ni haram. Tak usah berkopcah. Oh jam tangan haram. Pocul ke jam tangan? Baju. Tukar baju lain. Sempak, tukar sempak lain. Sewet, tukar sewet lah. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita pakai ketika solat, kalau tahu merasa itu dari barang yang haram, pacak kita, pacak kita gen. Kalau yang dimakan, kalau yang dimakan, hati-hati Bapak Ibu dengan solat ini, tidak ada main-main. Jangan kita anggap ringan. Kita maaf ngomong makan haram, kita jalan terus, solat kita gawe ke terus, hati-hati. Dak kata nilainya, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumul qiyamati as-salat. Pertama kali dihisab di akhirat perkara solat. Kalau solatnya benar, semua amal Allah terima. Kalau solatnya tidak ada benar, solat tidak benar. Tidak Allah terima semua amal. Kalau tidak benar, kalau tidak Allah terima, mana nak ada kalimat benarnya? Jadi nak hati-hati, jangan kita maksakan kehendak kehidupan. Makan lemak, ayam, daging, iwak, sate, nasi minyak, nasi biryani, nasi mariati, apa? Mariati apa? Yang besar ni? Beras mati. Beras mati apa? Bukan cek, yang beras panjang. Hah? Beras panjang lah, yang dari India tu. Woi lemak sangat, beras panjang. Iya beras-beras panjang, beras pendek, amu baik masuk perut. Zaman ini bu, uang makan jarang sudah. Ada be yang tak ada dimasaknya nasi beras. Tegoknya mentah tu, sorongnya banyak, medok juga jubun. Iya, puji sama baik Ustaz. Dimasak dulu nasi, medok. Masuk jebut, sorong banyak, medok juga sana. Nah, hati-hati jangan aso-aso. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dia makan haram itu. Jadi mak mana ya Rasulullah? Aku yang mengkonsumsi yang haram ni mak mana jadi? Yang badanku tumbuh dari barang yang haram. Mak mana nak bersih kenyap? Apa kata Nabi? Semenjak kau tahu barang itu dilarang, jangan lagi kau konsumsi. Taubat minta ampun sama Allah, yang dilarang itu jangan diulang lagi. Tuh, jadi harus diperhatikan malbus pakaiannya, wa ma'kuluhu makanannya. Harus diperhatikan, jangan sampai dikonsumsi dari yang haram, didapat dari yang haram. Termasuk yang haram itu, ibu dapat telekung dari calon anggota DPR. Bapak-bapak boleh sewet dari anggota DPR. Ini kayak lagi musim ini bu. Magi jilbab, magi telekung, magi sewet. Nak minta kata kebaik kalau? Ya? Yeah? Ha. Jadi tak usah pening-pening kepala. Tak usah pening-pening kepala. Milih anggota DPR, cari dari partai yang bakal mengusung Islam. DPR itu kedudukannya kekuat, Bapak Ibu, menentukan nasib negara ni. Jadi jangan kita repot milihkan urusan presiden, DPR itu juga harus diperhatikan. Jingok informasi, dalam menentukan sikap ini, modal kita tiga, mata, kuping, hati. Mata, kuping, hati. Mata jingok gawinya, kuping dengar kabarnya, hati ikuti. Uji Allah dalam Quran, walaupun bapak kau, walaupun anak kau, kalau dah kau jangan didukung. Kita ni ada lemak dah tu, ponaan misan. Baknya, bak kau ni bermindu. Jadi mentelu, iya tak lemak, aku tak milih dia. Kita tahu PL-nya tak bagus, jangan. Zaman pemilihan anggota DPR ni wong jahat, makai topeng kalau. Berfoto, makai kopcah. Berdasi, pakai jas, itu tu minjem di studio.
meninggal dunia. Nah, jadi hati-hati. Inilah tahu partai-partai wong kafir. Yang negak partai wong kafir. Yang nyalon dari partai itu wong Islam. Hah? Nah, ya kita tak usah nak nyebut macam mana kan tak lemak. Kan lah jelas kita nyingok pacak ada dari yang bela agama ni apa? Gerindra, PAN, PKS, PBB. Berita hari ni hebat ibu. Mati di jero hutan habis main dengan waria. Berkencan dengan waria. Mati di hutan. Umur 58 tahun mati sama banci. Kati antanan. Habis apa tino juk dunia ni. Nak main dengan banci. Data dari pengadilan janda di Sumatera Selatan 5277. Data dari pengadilan. Untuk di Palembang 2212 janda terbaru. Data dari pengadilan aku tu ngomong. Tuamu dah. Yang terlepas kali yang baru-baru ni kan waras-waras. Maksud tu banyak betino. Ngapalah nak maksiat macam itu? Terlepas dia nak punya anak atau tidak, nikahkan dengan cara benar. Ini berita hari ini, poligami diharamkan, wali nikah dihapus. Tidak bisa terhukum apa homoseksual, tidak bisa. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tidak ada hukuman yang sepantasnya untuk homoseksual dan selbi apa lesbian. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Padahal ibu, dalam hadis bapak ibu, salah satu penyebab balak dunia gempa apa bencana alam ini dari hal-hal macam itulah. Di Palu itu ada 1000 lebih anggota LGBT. Di Jakarta ditemukan satu rumah mewah diisi oleh sekian banyak pemuda-pemuda tampan yang seks menyimpang. Sampai ada sikok presiden negara mana itu ngomong, saya siapkan satu penjara untuk memenjarakan wong homoseksual, homo dalam satu penjara. Akan ku bebas ke dia dari penjara tu kalau dia metu pacak beranak. Itu nanti WhatsApp. Waria menikah. Makin selayer. Yang jadi betina tu makin selayer. Berselayer ni kan. Iyo. Ya lanang sama lanang. Yang nak jadi betina itu berselayer. Tak kata ke betina. Ya lanang. Pakainya baik. Selayer. Tahan berkutang. Singgonya ni pejelnya kaos kaki lah. Baju kalau macam biar katornya ada isi. Koyo tegak. Men tak kalah awak betina. Yang nak jadi lanang ni tadi tu, lesbian tadi, rambut disikat, pakaian lanang nian, pakai motor. Mahap ngomong sampai minta kata ke lanang, tak ada lagi pakaian betino. Berhutang lagi dan tak lagi. Minta kata ke lanang nian. Tiap bulan beli softtek. Tidak syukur nikmat. Allahu Akbar. Yang model macam ini nak dirangkul. Kita rangkul mereka. Kita ngangkul dia meluk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Giliran kakek datang balak bencana nak tak disalah ke? Padahal uji Nabi kalau kamu ketemu dengan satu kaum yang melakukan seperti perbuatan umat Nabi Allah, faktuluhum, bunuh mereka. Hadisnya dibunuh, suruh bunuh itu. Lanang dengan lanang, tinggal bunuh. Ini banyak nak kadang salon-salon. Salon tu yola kalau. Nah, ya awal, palakkan kepeng ya.
Kan tukang gunting itu. Ya, apa lah kau. Kalau dia tidak lagi popo, kumis yang mengingkilan. Anak ke Bandung. Bandung, diajak mampir Bandung. Nginep di Bandung. Bermobil. Hop desau. Ya, salam je kalau kecantik betina. Pendiawas ni, jangan parak gino, Ustaz. Kalau laju kenyo, rupa banji. Berdebis berlari. Juara, singkapnya sewet kero. Cantik, bebe. Nah, ni orang Bandung lah. Alah kebagus banci di Bandung. Bangsa kabur separuh loh kak, terlaju wak itu. Cantik ni, ya Allah. Anak pernah ke Bogor. Alah kecantik betino. Cuman, ngawak motor besar. Lesbi. Tuh, cantik. Cuman rambutnya si sasak. Sebelahan, mobil kami, motor dia. Dinjuk tahu budak, itu ini Ustaz. Ya Allah. Waktu itu nak ke Bogor ke rumah Ustaz Amit. Ustaz Amit Afsyi. Ustaz dah melok. Kami rombongan Ustaz-Ustaz. Ya Allah, Rabbi Tuhan. Di Palu yang tempat Sulawesi Tengah ini. 1,000 lebih pengikutnya. Main pedang kalau tangting, tangting, tangting. Nah. Uwak lagi nyambung. Uwak melan lagi senyum. Cobalah maksiat ini lala keliwatan. Allah ya Rab. Allah ya Rab. Jadi apa dia kata orang ahli psikologi. Berubahnya mereka itu karena hasil pergaulan. Anak kita lanang ni. Main terus dengan budak-budak betino. Main anak-an. Main masak. Pengaruh sifat betino tu pindah ke dia. Jadi dia nyingok lanang tu, dia lanang, nyingok lanang, dianggapnya lanang. Dia sifat betino di dia. Anak kita betino mainnya dengan lanang terus. Main nekal. Main layangan. Yang tadi, balik ke dia, awak betino. Nguluk layangan, mebek layangan. Ujung-ujung dia betino, nyingok betino, tersirkan betino. Jadi tak bagus juga, budak ditalak-talak ke bergaul. Lain jenis tidak ada apa? Jadi memang sengaja kalau budak lanang mainlah mobil-mobilan, mainlah tembak-tembakan, main bola, pokoknya mainan lanang. Ya Allah, ya Allah kerinan. Aku buk kesimpul ke mak ini. Hingok dunia kerok ini dengan anak ni simpulan cuman sikok mati itulah dia habis. Budak tu nah, mati tu lah. Habis, bau tenang hati. Mak ini hari jangankan budak. Lah punya anak 2-3 ikut lagi masih rusak. Lah besar, yang lah bercocong ni lagi masih nginek. Sabu-sabu. Ini berita sehari ni. 250 kilo sabu masuk ke Medan. Macam kebet-kebetan gendum. Allahu Akbar. Kati antanan lagi. Kerinian. Budak ni idak kita talak ke metu. Pecak danya kurang bergaul. Kita talak ke metu. Pikiran ni melang-melang. Idak punya internet. Dikenak dipasangkan internet. Punya internet. Segala film segala-galo diawasi galo. Idak kita turut iya anak kita mak kaya besar di hutan. Gimana mama ini? Masa dia enggak boleh? Belum waktunya nak. Kapan lagi? Teman kakak kan begitu semua. Mak mana mak caranya? Sarah juga apa kita? Nanti anak kita enggak ada perkembangan. Gimana gitu loh? Tapi kan kita juga mas Sarahnya. Iya. Balik dalu. Allahu Akbar. Kadang kalau lah nyingok main tidak ada salahnya. Wong tua bingin. Jam 5 lah balik di rumah. Mayang maghrib. Maki baju piyama. Ngaji budak ini. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Hai budak. Tidak bertanak. Nak bertanak. Nak bertanak kayu basah. Tak beranak. Beranak lah beranak. Hati susah.
Dak tanak nak tanak tanak gati api dak wanak banak lah anak megel ke dia? Begati. Tapi man gelengan tekeno anak bener gala tu 2 3 kok kurang. Oh, yang anak tadi ngaji, yang sikok ni tadi maca solawat. Rohatil antiyaru tashdu, yang ini ngomong, yang ini jawab, ya Nabi salam. Yang ini lagi maca Quran. Ya Allah. Ngapalah punya anak 3 ekor cuman mentau bagus galo mai ini tahan kelah cak 7 ekor apa. Tapi gele kan punya anak megel ke di hati, jangan ke sikok sepago lagi. Anak pernah ingat ibu dulu galak marah Allah jenat arwahnya. Pegel, pegel dengan anak. Kau anak kau ni. Mentau model mai ini kau masuk lagi jo perut. Oh. Mengingin. Ya Allah, tidak diturutkan perkembangan budak mak mano. Diturut ke mak mano. Subuh salah. Budak hidup di keluarga kurang mampu. Kesian, tak sama dengan wong. Terduduklah anak kita ni para lawang. Nyingok anak makan es. Es apa itu? Kolok apa? Es krim itu lah. Mikilo. Yo taruklah. Anak kita tadi nyingoklah para lawang. Alang kedak getun ngawak. Ya Allah nak. Pengen bu beli es itu. Ya Allah Tuhan kopi nak. Di mana mutaranya. Cekelannya kita tak terbeli. Nak beli es itu. Getun. Kendak budak diturut di galo. Kita pulak lah kebebanan. Dikit nak es krim. Dikit nak ini. Dikit nak ini. Dikit nak ke Alfamart. Dikit nak ke mall. Dikit nak ke sini. Nak ke sini. Tidak laku kue gunjing. Apa sih mak? Lembut-lembut kayak gini. Gunjing. Apa gunjing? Nyawab. Uji maknya. Nah ini gunjing membesarkan mama. Ini gunjing buat anyaimu. Dulu mama lagi kecil. Nenek kamu dagangnya gunjing. Jadi kamu adalah cucu gunjing. Gunjing kalau banyak kelapa. Tengahnya njuk sambal cengeng. Ya. Kala pijah. Pijah kala pijah. Pijah. Iya kendak dia lah, nak pijar lah. Masih lemak pempek tebek. Pempek tebek. Nah. Gendumnya cak seperapat. Apa tiga mata teloknya sekilo. Lemak. Njoi. Njoi apa? Njoi gula pocoknya. Njoi blue band. Garing-garing ngorengnya. Kalah pijah. Si lemak pempek tebek. Budak zaman ini. Lemak-lemak makan yang belembang. Asal ada duit. Mak mertabak tu isi ke hati, daging, telur. Wa musallahu. Supaya solat itu jadi khusyuk benar, perhatikan tempat solatnya. Bos-bos inek banyak bangun musola, bangun masjid bos inek, nyual tanah wong, diserobotnya jualnya bangunnya musola, hati-hati, ya, yeah? Wong yang solat di tempat yang haram seperti rumah di atas air, goyang tidak mantep, makruh solat di situ, wa musallahu halalan. Jadi tempat solatnya harus dari yang halal. Wa ayyahdura qalbuhu fiha. Hendaklah hadir hatinya benar-benar ingat kepada Allah Taala. Falaisa lahu min salati illa ma aqala minha. Jadi hendaklah hatinya benar-benar hudur, ingat serta diresapi apa makna yang diucapkan. Untuk itu tiada balasan apapun. Wa alla yajiba bi wa alla yu'jiba biha
Untuk itu tiada balasan apapun dari salah seorang kecuali apa yang diingatkan dalam hati. Dan tidak boleh ujub dengan sholatnya. Jadi ukuran sholat itu sejauh mana dia sadar meresepi sholatnya, sebatas itulah nilai ibadah yang dia dapat. Jadi kalau Allahu Akbar, setiap yang dia ucapkan itu dia ngerti. Maka itu walaupun ayatnya pendek, tapi dia paham dengan yang diucapkannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, tahu dia. Ya Allah ampun kelaku, kasihilah aku, cukupilah kebutuhanku, angkatlah derajatku, nyuk aku rezeki, tunjuk aku jalan yang benar, maafkan aku, sehatkan aku. 8 doa duduk antara dua sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 minta sehat, minta rezeki, minta selamat di akhirat galonyo. Diresepi supaya dari kalimat yang kita baca tadi kita dapat memahami nilai yang dapat dalam solat sebanyak nilai dia sadar meresepi bacaan solatnya. Wallahu a'lam bishawab.